Wes, wes, atur lur, atur. Kandang ada pakan yang remuk lur. Asu tenan ram. Yes. Atur lur, atur. Sapinya ngamuk lur. Tempat pakannya dihancurkan. Remuk kabeh. Hancur. Hancur. Ya piye pola iki. Atur lur, ada pakan lur lur. Sapi ini luwe lur. Ditinggal buruh ae lur lur. Sapi ini ngamuk. Sapinya kelaparan lur. Jadi ngamuk. Ada pakannya remuk lur, kurang ajar lur. Piye pola iki? Ngono ya iso-isone turu. Angel. Piye polamu ya? Mangan yang lemah ayo. Es berat lor urusannya lor. Oh, tiangnya cuklek lor ternyata lor. Patokannya ceklek lho. Pantesan bisa hancur lho. Itu kalau enggak kayunya sudah rapuh bisa dimakan rayap lho. Tapi kelihatannya kayunya itu lho. Soalnya mendemnya itu dipakai tor lho. Jadi rayapnya enggak bisa masuk.
itu berarti kayunya yang patah loh. Jadi di atas tanah patahnya itu cekleknya. Jadi dia ceklek ya. Tiangnya sini juga ceklek lur. Gendeng sih sapi. Ini memang lur, sapi saya ini si bibit ini nakal lur ya. Ya hitungannya nakal banget ini lur. Itu sudah dalam 1 tahun sudah 3 kali ini lur merusak dah pakan ini lur, tempat pakan ini. Nah ini memang nakal ini lur, beling. Sering dirusak lur. Ya harusnya bikinnya ini permanen lur, dicor pakai besi lur. Kalau kayu terus seperti ini ya seperti ini lagi terus, akan terulang terus lur. Ini memang nakal. Ini masih kuat yang ini masih kuat lur ini lur. Berarti yang sebelah sono yang anu. Wah oke lur, kita betulin dulu lur. Ya gimana lagi lur kalau nggak dibetulin lur. Masa mau kayak gini lur. Ya ini susahnya ternak sapi galak itu seperti ini lho. Ini bibit ini memang beling. Serem banget deh. Kalau yang dua ini masih nih, kuat nih. Ya, mungkin nanti kita ganti yang dua sana tadi. Oke.